Ini dia teman-teman, saya menemukan seekor ular piton lagi teman-teman. Untuk tempatnya ada di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan Easter egg lagi, yaitu ular piton lagi teman-teman. Oke, di mana tempatnya? Kita akan berangkat dari Cirebon ke Semarang teman-teman. Kali ini saya ada di terminal Cirebon ya. Teman-teman harus dari Cirebon ke Semarang. Oke, kita langsung saja berangkat. Let's go, gaspol. Untuk lokasi ular pitonnya nggak sampai loading map ya teman-teman. Untuk itu teman-teman simak video ini sampai selesai biar nggak nyasar. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video berikutnya. Kita nggak usah belak-belok, kita ikutin saja arah Google Map-nya ya. Waduh, barusan ada kereta lewat teman-teman. Untuk teman-teman yang pengen tahu ada apa saja Easter egg di updatean busi terbaru ini, silahkan cek video-video saya sebelumnya. Karena saya sudah banyak menelusuri Easter egg yang ada di busi updatean terbaru ini. Oke. Cek saja di playlist ya. Oke, kita akan belok kanan. Mengikuti arah Google Map ya, teman-teman. Karena lokasinya sebentar lagi sampai, teman-teman. Ini di samping kiri ada pom bensin ya. Kita masih lurus, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Di depan patokannya adalah Gapura Selamat Jalan Kota Cirebon ya ini. Gapura Selamat Jalan ini. Kita pelan-pelan. Di depannya kan ada jembatan ya, teman-teman. Jembatan dua arah nih. Kita lurus saja. Ini ada sungai jembatan ini. Kita lurus. Nah, bisnya kita parkirin di pinggir jalan ini, teman-teman. Kita parkirin bisnya di sini. Oke, biar tidak menghalangi pengendara lain, kita agak minggirin. Ini dia, teman-teman. Kita harus berhenti di sini. Pas di depan jembatan ini. Oke, saya turun dulu ya dari bis. Oke teman-teman, kita akan menelusuri Easter egg ular piton kali ini. Di sini ada warung toko kelontong tetap laku ya teman-teman, dan juga ada warung makan. Oke teman-teman, harus ke arah sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman, teman-teman harus belok ke kiri yang ada tembok kelilingnya yang warna merah ini. Oke teman-teman, inilah lokasi ular piton lagi teman-teman. Ular pitonnya gede banget teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini ular piton ini seperti yang ada di Karanganjan ya teman-teman, yang di jalan alternatif itu. Oke, ini dia teman-teman, gede banget ya Allah ular pitonnya ya teman-teman. Besar. Besar banget. Ular piton ini sama persis yang ada di jalur alternatif Karanganjan ya teman-teman. Itu ularnya mangslup di rongnya teman-teman, di rumahnya ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, gede banget teman-teman. Ini adalah ular piton kedua yang saya temukan di bus simulator Indonesia updatean terbaru teman-teman. Oke, letaknya ada di pinggir sekolahan kayaknya ini, di lahan kosong ya teman-teman, di semak-semak. Oke teman-teman, itulah Easter egg ular piton lagi yang ada di Cirebon. Letaknya di samping sekolahan Cirebon ya teman-teman, sehabis jembatan Selamat Jalan Kota Cirebon. Untuk teman-teman yang tahu Easter egg yang lainnya, bisa komen di bawah ya. Mungkin videonya sampai di sini dulu ya teman-teman, karena saya akan mencari Easter egg di tempat yang lain lagi. Oke. Ini saya mau lanjut ke Pulau Bali ya teman-teman, untuk mencari Easter egg di sana. Katanya ada seorang wanita penunggu gubuk. Oke, makanya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya.